Request anak kali ini adalah membuat cilung atau papeda ya. Bahan-bahan yang perlu disiapin mudah banget. Ini cuma satu butir telur, saya tambahin sedikit air dan sedikit garam. Selanjutnya ada tapioka atau kanji juga boleh, ditambahin air secukupnya, yang penting encer aja gini ya, diencer ya. Ditambahin garam secukupnya dan penyedap rasa. Kalau nggak suka penyedap rasa, boleh di skip. Ini kebetulan saya di rumah ada stok rasa balado. Kalau nggak ada stok balado, bisa dikasih rasa-rasa yang lain. Kan banyak tuh pilihan rasa ya. Beberapa tusukan ya. Ini ujungnya kita belah sedikit ya. Lanjut. Di sini udah saya siapin wajan penggorengan. Saya pakai teflon ya biar mudah, nggak lengket juga. Kita kasih sedikit margarin secukupnya. Oke, proses selanjutnya kita panasin wajan. Kalau udah cukup, kita taruh telur. Udah gini aja. Kalau udah cukup, cukup matang ya. Nah, kita tuang adonan tepung. Oke, kita tunggu. Kita tunggu sampai matang. Oke. Karena saya menggunakan api kecil aja ya, takut gosong. Oke. Kalau udah dirasa mateng, boleh kita taburin. Pakai dikit aja kan untuk anak. Beda kalau untuk yang dijual-jual gitu kan. Kalau suka banyak boleh dibanyakin, karena saya untuk anak sendiri biar nggak terlalu banyak konsumsi rasa-rasa. Oke, udah mateng saya rasa. Waktunya menggulung. Nah, kita ambil dari pojok, kita jepit, kita gulung. Jepit. Oke, lanjut. Nah. Udah jadi. Kepanjangan nih, kegedean tepungnya gede banget. Oke, udah gitu aja.